on. Banyak ya. 1, 2, 3. Kegiatan hari ini bisa disampaikan, Pak? Ya, hari ini kegiatan kita dalam rangka penyerahan ya hadiah dari pertandingan domino di Rumah Makan Buah Batung untuk warga masyarakat Minang di Jakarta. Kegiatannya dari kapan? Ya, kegiatannya dari 3 bulan kemarin. Ini hanya untuk warga Minang. Permainan domino merupakan kebudayaan warga Minang yang diberikan hadiah kepada warga Minang. Hari ini saya hadir untuk memberikan sosialisasi dan sambutan sekaligus kampanye terakhir ya. Kampanye terakhir saya di Rumah Makan Buah Batung di Salemba, Matraman, Jakarta Pusat. Harapannya, Pak? Harapan kita mudah-mudahan di kampanye terakhir ini pematangan untuk khusus warga Minang yang ada di Jakarta Pusat dan di sekitar Jakarta. Terima kasih Pak Joko, tambahannya Pak. Siap. Alhamdulillah malam hari ini kita mendampingi Pak Yomadi dari PAN DPRD DKI nomor 7. Ini hari terakhir kita mensosialisasikan Bapak Yomadi tentunya di Jakarta Pusat dari beberapa kecamatan, 8 kecamatan kita sudah sosialisasikan. Insya Allah Pak Yomadi DKI nomor 7 dari Partai PAN. Insya Allah beliau apa yang menjadi harapan beliau dan tentunya menjadi perwakilan kita di kawan-kawan teman politik dan RW khususnya dan warga Minang pada umumnya yang ada di DKI. Tentunya inilah bentuk daripada kepedulian kita semua untuk mendukung Pak Irwandi sebagai utusan kita bersama. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko. Sambutan dari Bapak Irwandi, caleg DPRD Dapil 1 Jakarta Pusat. Ya, kepada Bapak Irwandi, waktu kembali kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga umum MPC dan kan, ya, alhamdulillah. Oh, baru
bisa warga Minang yang memilih Ratu-Ratu PKL ya kan, itu dijago. Dijago marwahnya orang Manggarai jangan diusir, jangan sampai digusur-gusur. Itu harus ada orang nanggur di DPRD. Kalau nggak ada orang yang jago di DPRD, dan mengurus DKI, bagaimana mengurus nasional, orang Minang seluruh Indonesia, aku belum di Jakarta. Tapi koordinasi antara Abon senior Abon, kemudian Rato Abon sebagai DKI Jakarta, itu harus terjadi dari sini. Ya, karena warga Minang itu harus dijago. Jadi kadang-kadang awak berorganisasi, DKI, KMP, dan segala macam, tapi itu nggak ada buktinya. Orang Minang itu harus dipertahankan. Orang-orang yang mengalir di pinggir jalan, itu kadang-kadang digusur, menjadi orang Minang. Nah, Kapau itu dan setelah itu Amun dan Bangun. Amun dan Bangun, Kapau, dan sampai kini berdiri, Amun dan pertahankan dengan Pak Anies, supaya dia tetap berdiri, itu sebagai marwah orang Minang. Jadi, kalau awal sebagai orang Minang, bukan cuma janji, karena kebetulan Pak Jenderal melakukan orang lapangan, ya, bukan orang buka meja. Jadi sampai tahu tanpa mengulih sampai tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan. Alhamdulillah lurah dan camat ini tuh masih anak bambu. Jadi waktu orang tidak ada masa, mungkin di Lunado orang Cina menjadi wali kota, wakil wali kota, aku pernah menjadi wali kota di Jakarta Pusat. Dan mudah-mudahan Niko bisa memberikan bantuan kepada masyarakat segala niat